Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, aku Rizka Rin. Jangan lupa pantengin terus konten dari YouTube channel Mata Art Community. Dan jangan lupa juga di subscribe, like, comment, and share videonya. Pokoknya jangan lupa dan wajib banget nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata membaca tulang rasa, merasa jati diri, mencerna yang terjadi, bersatu untuk mengejar mimpi. Saya... Cantik kan dia? Bukan soal... Bilang saja kalau kamu naksir sama dia. Kenapa? Takut? Kamu memang naksir kan sama dia? Kenapa? Takut? Jujur saja! Kamu naksir kan sama dia? Bang Mamun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Joe Thunder. Teman-teman jangan lupa pantengin terus channel YouTube Mata Art Community ya. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Ya, saya Joe Thunder. Sukses buat Mata Art Community. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana hasilnya, Mur? Saya belum bicara padanya, Pak. Apa? Belum bicara? Saya melihat dia sibuk mengajar, Pak. Saya tidak berani mengganggunya. Mun, dia datang pada saat Bapak mengajar. Dan dia tidak sungkan-sungkan mengganggu Bapak. Paham itu? Saya melihat dia mundar-mandir, Pak. Dari satu kelas ke kelas yang lain. Begitu juga dengan Bu Sumi. Mereka berdua mengajar 6 kelas. Loh, kamu kan bisa menunggu sampai dia selesai mengajar, Mun? Iya, Pak. Itu saya lakukan. Makanya saya pulang dulu. Nanti setelah selangkuban, baru saya akan menemunya lagi, Pak. Mun, kamu harus mengingatkan dia dengan keras. Jangan karena dia belum menyiapkan kaki. Paham, sampai di sini aja ya. Kok diturunin di sini sih, Bang? Kan dermaga masih jauh, Bang. Ya, saya mau ke sekolahan, Bu. Ah, tahu gitu saya enggak nebe cabang lagi dah. Maaf, Bu. Maaf, maaf, maaf. Saya enggak bayar, Bang. Ih. Iya. Abang, kenapa? Hampir saja saya terlambat memukul bel. Tadi kalau nggak salah, saya lihat abang di sini ya, sama Bang Makmun. Iya. Terus abang kemana lagi? Saya narik lagi, Bu. Makmun mau apa kemarin? Aduh, Bu. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba saya disuruh mengantar dia kemari. Sampai di sini, dia malah balik lagi dengan wajah yang muram gitu. Entah kenapa saya juga nggak tahu, Bu. Sekarang dia di mana aja saya nggak ngerti. Kalaupun memang itu benar, kamu harus hati-hati ya, Halimah. Bu Sumi tenang aja. Peringatan Ibu selalu saya ingat kok. Anu, Bu. Bang Makmun, Bu, terkagum-kagum lihat ibu-ibu di sini. Dan ini pernyataan dia loh, Bu, sama saya. Bukannya selama ini dia nggak begitu? Dia kan selalu mendukung Juragan Mudi, karena dia adalah salah satu nelayan terbaiknya. Ya, saya juga heran, Bu. Tapi dia juga saya tanya nggak bicara apa-apa tuh, Bu, sama saya. Ya, bisa aja. Kan setiap orang pemikirannya bisa berubah-berubah. Siapa tahu aja dia mengalami perubahan itu, ya kan? Iya, bisa saja dia begitu, bisa. Mudah-mudahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Weh, Juragan. Silakan, silakan. Bagaimana, Ji? Apa sudah tahu mengenai guru baru sekolah dasar itu? Sudah. Bahkan dia juga sudah datang kemarin. Dia juga sudah pernah menemui saya. Tapi kelihatannya, dia mau ikut campur dengan urusan yang ada di pulau ini. Ya, saya menangkap kesan seperti itu juga, kan? Bahkan guru itu menyuruh murid-murid saya untuk sekolah di sana, kan? Itu sebabnya saya datang ke sini. Karena saya melihat kedatangannya di pulau ini sangat membahayakan. Bayangkan saja, bagaimana seandainya semua anak sekolah tidak ada yang berniat menjadi nelayan lagi? Bagaimana, Ji? Di samping itu tidak ada lagi yang memegang adat, sopan santun, kepatuhan terhadap orang tua. Betul. Karena ilmu yang dipelajarinya itu kan hanya ilmu dunia. Betul. Bukan ilmu agama. Betul. Saya yakin pasti mereka akan jauh dari Tuhan. Begitu kan, Ji? Iya, itu yang menjadi kekhawatiran saya juga, kan? Maka dari itu, sayalah orang yang pertama yang akan mencegahnya bila dia memaksa semua anak-anak untuk bersekolah di sekolah dasar itu. Bagaimana, Ji? Kalau memang itu menurut Juragan baik, kenapa tidak? Iya, kan? Iya, iya.
Bang! Bang Makmun! Bang! Bang Makmun! Bang Makmun! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kudil Timlo mengucapkan selamat untuk channel YouTube Mata Art Community. Buat teman-teman jangan lupa subscribe, like dan juga share ya. Thank you. Bang Makmun, Bang Makmun mau ketemu sama Bu Halimah ya? Iya, ya. Bahari, assalamualaikum. Assalamualaikum. Bang. Waalaikumsalam. Bang Bahari, Bang Makmun. Iya. Ayo masuk yuk. Masuk yuk. Bang. Tidak. Saya di sini saja. Abang ada perlu dengan saya? Iya. Saya mau kasih tahu kamu. Kasih tahu apa? Kalau di pulau ini jangan sembarangan bertindak. Bang Makmun! Dia gak bicara apa-apa sama saya. Masa sih? Saya juga gak ngerti, Bu, maksudnya apa. Tadi dia cuma bilang sama saya. Katanya saya di pulau ini jangan sembarangan bertindak. Kayaknya dia ingatkan kamu tuh. Ingatin saya? Iya, seperti yang saya bilang. Kamu harus hati-hati. Hati-hati kenapa, Bu? Tapi aneh juga sikapnya. Biasanya dia gak pernah seperti itu. Emang biasanya seperti apa, Bu? Biasanya dia selalu mengancam dan mengultimatum kalau ada yang mengganggu ketentraman di pulau ini. Karena dia adalah orang kepercayaan Juragan Budi dan calon mantunya Pacar Lesari. Bang mau kemana? Dermaga. Ayo naik, Bang. Ayo. Ayo, Bang. Stop. Rek. Stop, Rek. Bang, abang sedang apa sih? Saya bingung, Ri. Bingung kenapa? Ya itu, saya bingung, jadi saya tidak tahu. Kalau abang aja bingung, tidak tahu, bagaimana saya, Bang? Hah? Bingung. Saya bingung, Ri, menghadapi guru baru itu. Oh, saya jadi kayak orang linglung. Kamu ngajak saya? Bukan, Bang. Abang sedang jatuh cinta. Jatuh cinta? Iya. Saya bukan ngejek, Bang. Kata orang, kalau kita grogi menghadapi seorang wanita, Bang, itu tandanya kita sedang jatuh cinta. Tahu kamu. Hai, jangan lupa pantengin terus channel YouTube Mata Art Community. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Aduh, apalagi yang kamu lamunkan, Sari? Bang Makmun. Makmun kenapa?
dia udah berubah sama Sari, Pak. Berubah apanya? Sari tanya dia baik-baik, malah ngambek. Barangkali dia sedang ada masalah. Jadi kamu harus maklum. Tidak, Pak. Dia memang sudah berubah sejak kedatangan guru baru itu. Sari, kamu jangan berprasangka buruk dengan Makmun. Makmun tidak akan merubah pikirannya dari kamu. Buktinya, tadi dia ngambek. Padahal selama ini dia tidak pernah seperti itu, Pak. Ya, terserah kamu sajalah. Yang penting Bapak sudah bertemu dengan Bapaknya Makmun. Bagaimana caranya menyelesaikan guru baru itu? Jadi kamu tidak perlu khawatir. Iya, Pak. Iya. Nah, sekarang kerjakanlah apa yang menjadi kerjaan kamu. Baik, Pak. Bu, menurut anak saya guru itu bagus kok. Ibu jangan memuji guru baru itu. Kalau Sari tahu, ibu bisa celaka. Iya, Bu. Sari itu sudah memberitahukan kita siapa saja orang yang menuruti kata guru baru itu, dia akan bertindak. Buktinya anak saya itu lebih bagus kok. Lebih pintar dari orang tuanya. Kalau saya sih gak berani, Bu. Saya takut. Takut terjadi apa-apa sama keluarga saya. Duh, Ibu. Kalau saya sih belum siap, Bu. Sama. Saya juga. Saatnya Ibu-Ibu, mumpung ada guru yang cantik dan pintar dalam mengajar. Guru baru itu gak akan lama. Lihat aja. Yah, yang sudah-sudah seperti itu. Mereka tidak akan pernah lama betah tinggal di sini. Bukannya tidak betah, karena memang diganggu dan teror di kampung sini. Assalamualaikum. Bu, saya beli sabun ada? Tidak ada. Sudah habis. Mana sih tadi saya lihat ada tadi. Tapi sekarang sudah habis. Masih masih banyak. Guru, ya. Oh iya Bu, terima kasih ya. Maaf Ibu, ya cuma satu. Oh, enggak apa-apa. Mata membaca tubuh rasa, merasa jati diri, mencerna yang terjadi bersatu untuk mengejar mimpi. Saya lihat guru baru itu di rumahnya Musna. Iya, barusan juga mereka dari sini ya. Iya, tadi dia beli sabun di sini, aku nggak saya kasih. Musna mau ngambil sabun. Oh, pantas saja Bu Usman memberikan sesuatu pada guru baru itu.